Video kemarin kita telah memantau bagaimana perkembangan tanaman tomat yang telah dilakukan aplikasi pupuk kocor di masa pertumbuhan generatif 30 hari setelah tanam. Kali ini saya akan memberikan bagaimana cara tips merawat perkembangan bunga dan buahnya agar tidak rontok melalui teknik penyemprotan. Berikut ini adalah cara dan obat yang kita akan pakai. Ini amunisi yang kita akan pakai dalam merawat atau mempertahankan bunga dan buahnya tidak rontok. Mulai dari fungisida. Yang pertama dari fungisida kita memakai antrakol. Antrakol ini merupakan fungisida untuk jamur basah, jadi busuk daun, busuk buah. Karena ini musim hujan, maka kita campur dengan skor, jadi dua bahan aktif sekaligus, antrakol berbahan aktif propinef, kita campur dengan insektisida skor berbahan aktif difenoconazol. Fungsi dari skor adalah fungisida khusus jamur spek kering atau jamur kering yang juga bisa menyerang bunga, daun, dan batang. Jadi kita pakai skor untuk mencegah jamur kering menyerang bunga. Kemudian masing-masing dari fungisida ini, untuk antrakol kita pakai 2 sendok makan, dan untuk skor kita pakai 1 mili per liter air. Dalam satu tangki 16 liter air, artinya kita pakai 16 mili. Kemudian dari insek kita pakai seba. Seba untuk hama kutu-kutu berbahan aktif abamektin dan asetamprid. Jadi dua bahan aktif untuk mengendalikan kutu dan tungau karena ini juga bersifat akarisida. Kemudian avidor berbahan aktif imidacropid untuk mengendalikan trips dan juga kutu-kutu. Kemudian dari PPC kita pakai primatan buah. Jadi primatan khusus pembungaan dan pembuahan. Pakai 2 sendok atau 40 ml per tangki. Untuk avidor 2 sendok makan. Kemudian kita pakai ZPT GA3 dan kristalon boron ini sangat penting di dalam masa pembungaan karena akan membantu penyerbukan bunga menjadi buah yang sempurna. Terakhir kita pakai primalem, fungsinya untuk merekatkan fungisida insek ke dalam jaringan daun supaya tidak mudah tercuci dengan air hujan. Dua tutup per 16 liter air. Inilah amunisi yang kita akan pakai hari ini untuk mencegah bunga dan buah tidak rontok. Semuanya dimix dan dimasukkan ke dalam ember. Kemudian setelah diaduk, kita masukkan ke sprayer. Penyemprotannya.